dengan beberapa tempat wisata bersejarah yang ada di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan salah satu tujuan destinasi wisata utama yang ada di Sumatera Barat. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tempat kota wisata bersejarah yang ada di Bukit Tinggi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Museum Perjuangan Widaya Eka Dharma. Museum ini terletak di Jalan Panorama nomor 24 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Kubu Kanyang, Bukit Tinggi. Museum ini diresmikan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1976. Museum ini dahulunya adalah rumah tempat peristirahatan Gubernur Sumatera. Pendirian museum ini digagas oleh Brigjen Widodo, salah seorang pemimpin TNI wilayah Sumatera Tengah. Museum ini diberi nama Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma yang memiliki arti tiga unsur satu pengabdian. Tiga unsur kekuatan dan satu unsur pengabdian. Dipilihnya Kota Bukit Tinggi sebagai tempat berdirinya museum ini dikarenakan Kota Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Sumatera dan ibu kota Republik Indonesia. Sebagai Republik Indonesia pada masa pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Berbagai benda-benda bersejarah terdapat di museum ini. Di antaranya, senapan laras panjang, senapan laras pendek, meriam, amunisi, granat, perlengkapan perang, pemancar radio, alat penerima sinyal, telepon, dan juga pakaian para tentara Indonesia dan tentara asing. Taman Pendidikan Opsir Divisi 9 Banteng Sumatera Tengah. Monumen ini terletak di sebelah kanan lapangan kantin jika dilihat dari Balai Kota Lama Kota Bukit Tinggi. Di monumen ini terdapat sebuah tugu atau monumen. Monumen ini berbentuk persegi panjang dengan patung opsir yang sedang mengarahkan pedang di tangan kanannya ke arah jalan. Seperti patung komandan yang sedang memberikan pengarahan kepada segenap anak buahnya. Pada sisi kiri dan kanan monumen tersebut terdapat nama-nama para opsir. Sisi sebelah kanan terdapat nama-nama opsir dari angkatan pertama yang berjumlah 84 orang. Pada sisi sebelah kiri terdapat nama-nama opsir dari angkatan kedua yang berjumlah 60 orang. Pada sisi belakang monumen tersebut terdapat tulisan "Aku mencintaimu tanah airku. Teruskan perjuangan kami" yang terletak di atas peta Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang Monumen Pendidikan Opsir Divisi 9 Banteng Sumatera Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.